Itulah gunanya nyengok itu Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jawab nih, peringatan kawan tadi, takutnya gaji lagi, begini lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man nabis sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli wa ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Adinda Supardi dan Adinda Susilawati, juga keluarga besar Bapak almarhum Saiful dan Ibu Tuti yang datang dari Curug Rejangetong, juga yang kami hormati unsur pemerintah setempat, dalam hal ini mungkin diwakili para pengurus RT, ketua RT, juga pemangku adat setempat. Juga ada tadi yang menyampaikan sambutan Ustadz yang saya ngefans, Ustadz Ali Muhammad Ali Rawas. Kalau di dusun panggil Ali Nangoding, Pak Nangoding. Juga banyak tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, mohon maaf tidak saya sempat sebut satu persatu. Ada Pak Yopi Karim yang nama lengkapnya Rahmat Hidayah ya. Telah balik duluan, beliau tadi lah pamit. Seyogianya beliau yang akan disuruh menyampaikan sambutan tamu, karena beliau banyak undangan, rajin di mana-mana beliau ini undangan. Hari ini katanya 4. Alhamdulillah begini, karena apa faktornya Susi ini masih keluarga dari Mangkari. Tapi Yopi Karim yang lah balik, ada Pak Iwan Karim, ada wakilnya di sini ya, senior mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di kafe Barceta minum es krim, kalau pemilihan wali kota kita pilih Yopi Karim. Nah, ada dah ya. Karena tadi lah di kalam pelotan. Beliau ada tadi ibu-ibu pacak di sawer. Beliau itu ahli sawer. Para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, saya diminta mewakili para tamu undangan. Yang pertama mohon maaf Pak, ini seperti banyak tamu nih yang tidak hadir, mungkin kebarengan dapat undangan Jokowi hari ini. Jadi ada yang tidak hadir itu ke Solo, ya, undangan Pak Jokowi. Baca nih anak tanggal serempak anak Jokowi kan resepsi ya. Saya di daulat mewakili, inilah demokrasi yang paling demokratis, nunjuk wakil tamu Pak Yanto. Jadi mana yang ditunjuk itu pasti jadi. Ya, beda kalau nunjuk wali kota atau bupati Pak Ali. Sampai ke Mahkamah Konstitusi baru pacak jadi. Kalau ini insya Allah. Mudah-mudahan saya cuma minta restu, karena banyak yang lebih pantas juga untuk menyampaikan sambutan tamu. Saya minta restu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan aspiratif dan inspiratif bagi kita semua. Karena sambutan tuan rumah, sambutan tamu itu monoton, isinya sama, itulah setiap sedekah itulah ya. Kata wong Padang itu menganggup alun tentu yo, menggeleng alun tentu tidak, tar mimpi nak di ate terkurung nak di luar. Kita pidato di sini, nyengok di belakang tu Pak Uang ngangguk-ngangguk senang gitu, setuju Uang tu, dia ngangguk-ngangguk. Tapi begitu didekati, ngangguknya bukan setuju, tapi dia sedang ngantuk. Nah, ya. Nah, mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu tidak ngantuk. Jadi kami datang ni modalnya Pak Supardi dan Adinda Susi, modal doa restu, ya. Semoga
kedua pasangan, kedua mempelai yang sedang bersanding ini menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Cuman aku nak nanyo, nak penyegaran baik, Hengki ya. Sapta Marga, Mas siapa? Sapta Marga, Mas siapa? Siap, siap. Nah itu mah tentara. Sapta Marga apa? Doa masuk kamar pengantin, tahu? Belum tahu. Tak mau kawan. Aduh keluarga kita di batu kucing, mat karut. Kawin itu betul lah. Ditanya, hei mat karut, kau pacak ngaco doa masuk kamar pengantin, beres wak. Coba kami nak dengarnya. Allahumma laka samtu. Doa, buka puasa. Iya wak, aku selama ini puasa, ini nak buka. Untuk Hengki, tidak, jangan Sapta Marga apa. Ada Ustaz Ali Nangodim belajar. Beliau ini kasih haji, makanya nawar buku haji, naftar dengan Pak Ali, dia kasih haji Kementerian Agama Musirawas Utara ya. Kasih haji beliau ini. Jadi kepada ini Nyesumringan, senang sekali keluarga Pak Saiful ya, yang datang dari Curup. Di Curupnya apa di mana? Di Curupnya nih. Saya lihat sangat senang, betapa senang kalau sedang berkumpul. Unduh mantu pasti bergembira. Betapa senang keluarga almarhum Saiful mendapat menantu seorang tentara. Pelaga itu, itu ya. Apakah apa itu pelaga itu? Oh ya, makanya anak kan memang pelaga bang. Jadi di samping doa restu, malam tadi ada acara ya. Kalau tidak undang, kalau ke masih berguyur ya, masih berguyur. Banyak apa SKP di lingkungan ini, Pak Jantok. Serikatkan itu ya. Di kami itu ada juga Pak Ali, di Rawasilir itu, bukan SKP namanya, Portugal Persatuan Orang Tua Gatal. Aku dulu anggota ini yang mundur itu ya. Apalagi ini ada akekah juga ya. Mudah-mudahan yang diakekahkan ini menjadi anak yang berotayun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah karena yang akekah itu cucu, nah, mulai bercucu, kalau akekah nyukur, oh hitanan ya. Kalau hitanan ini untuk kita yang lapang berumur ini jadi evaluasi Ustadz Ali ya, bahwa telah bercucu, telah bermenantu, pergi ke kacung makan sarapan sekecak dua kecak beli kemangi karena cung lalapan kalau pacak nak ngubah perangi kalau pacak tapi sukarnya pak apa nyengok biduan organ anugerahani tadi mana biduan mendusen kami biduan itu tak ke depan pak ya fungsinya ngilangan tuh ya. Oh ada di belakang itu bersembunyi belakang baju kuning ya. Lancang kuning di kepayang, biduan baju kuning muat pikiran kami melayang. Aturan tak ada depan, biar kita tak ngantuk ya. Jadi cuma satu nasihat untuk Hengki, Hengki Tornado ya, Hengki Tornado nama kawan ya. Kalau beli ikan teri jangan dimasuk keranjang. Kalau sudah beristri jangan lagi mato keranjang. Kami senang begitu datang disambut tamu, tamunya ini hebat-hebat ini para panitia ini Pak Yanto termasuk Pak Yanto. Aku senang melihatnya. Pak Yanto ini tipenya talang tutu pal 9 biar buntu yang penting penampilan. Jadi jajaran panitianya ini aku kenal hebat-hebat, terutama dari kalangan ibu-ibunya. Kawan kami di panitia ibu-ibu kan cantik-cantik kalau pas foto tadi begitu selfie cantik. Aduh di antaranya yang paling cantik dengan nama Wei. Nah iya, aku kenal tadi ya. Oleh saya rasa tidak banyak yang perlu kami sampaikan selain doa restu. Tadi diajak makan, insya Allah kami akan makan dengan lahap. Ya. Cuman jangan heran ada yang dari Batu Kucing, dari Belani, dari Sarlangun ya. Kami itu kalau uang murah tarah itu pak, kalau makan makannya kan. Kalau dia makan tidak pakai sendok, pakai suap. Namanya suap alit ketek pak, pakai tatret, oh makannya. Jadi harap maklum kami makannya pak Supardi.
Kecuali tadi rombongan ibu-ibu yang dari Puncak Kemuning, kamu juga jangan heran makannya dikit, makannya pelan-pelan. Bukan dia tak galak makan, bukan tak lapar. Takut abang bimbonya lepas. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Puyang kami dulu berpesan, cung kalau pidato jangan lamo-lamo. Jingok kepala uang di belakang, terguling makan kelapo. Kalau kepala kamu ngiling, tanda perut kamu lalapo. Bila itu pun Allah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.